kuda. Kami olahraga dulu ya kuda. Kuda jangan nakal ya, kita aja. Mas dulu ada ini Mas ya, Mas. Mas, ada semut gantung diri dulu ya. Agak-agak garing. Lihat populasi semut banyak banget. Nanti gue sendiri aja. Gue gantungin gitu. Oh ini bukunya. Ini emak-emak dituntun sama bapaknya tuh. Penyandang epilepsi dapat tumbuh secara normal. Ini terbukti pada Maria. Saya. Gol. Kok feeling aku enggak enak ini ya? Rumput ini. Kenapa kita enggak muter ke belakang aja ya? Salah ya. Ya bisa. Jalan buntu, jalan buntu, jalan buntu. Jalannya juga aneh. Oh, ada indoor ada outdoor sekarang. Wih, sana rame ya. Ke belakang-belakang. Tanya saya mau support nanti kamu GPD bikin acara di sini. Iya ada bangsal-bangsalnya bangsal-bangsal kan memuji. Wah itu apa ini tapi tank ya jangan sepi tank sepi tank gaib kamu katanya gaib. Gaib. Itu gaib. Oh, gua enggak gaib, gaib. Gaib. Oh, kamu gaib. Gaib. Kenapa itu di palang? Gaib. Iya, ini gaib itu sama orang ini. Leher beton. Leher beton. Otot kawat balung besi. Di kantor kan 4 lantai. Tiap hari kan studio kan lantai 3 kan. Iya. Oke. Lalu jalan naik tangga. Jadi kalau kalau orang tua murid ketemu gue kan pertama ngeliat kan langsung ini kan underestimate ya. Begitu naik tangga sampai studio gue biasa aja. Mereka Mami. Jadi empat lantai tuh nggak pakai. Di kantorku yang dulu masih di Roxy Mas sama tangga. Berapa lantai? 4 lantai. Kalau bos di ruangan lantai 4 dia manggil ke atas gitu. Lari nyampe ruangan dia. Ya mau ada apa, Pak? Iya, sini. Ini paling belakang aja biar enggak kecut-cut. Coba khusus ibu ini di shoot dia enggak mau bareng-bareng, dia mau di shoot sendiri. Yang lucu tuh orang tua muridnya. Kan kalau kita kan biasa naik kita bisa atur nafas kan. Udah ya. Tahu triknya kan. Betul. Mari kita sampai atas. Enggak apa-apa. Kok kuat ya, Pak Mario? Kok kuat? Iya, saya udah biasa. Jadi lu satu hari berapa kali naik turun? Tergantung ada muridnya. Iya oke, berapa kali deh? Ya minimal enggak, minimal satu kali. Minimal ya. Juga gara-gara latihan vokal itu suruh atur pernafasan. Jadi lu ke kantor naik tangga tuh, udah begini. Bisa sampai 4 kali 5 kali. Oh iya. Ini dia kamar.
Halo. Oh iya, siap bawa sampo ya. Dulu di sini ada rusak. Ya, ada rusak. Sekarang rusak. Seperti rusak. Mas, dulu ada ini Mas ya, Mas. Ada semut gantung diri di sini ya. Ini agak-agak garing. Populasi semut banyak banget. Nanti gue ada diri aja. Kelinci ada gini. Kok tahu ya? Terus gue gantungin gitu. Oh ini bubur mesu. Oh makanya dulu ada ini. Ada. Sekarang juga ngecek dulu. Makanya dilepas begini ya susahnya dulu. Iya. Ada pasirnya, ada pasirnya. Ini kalau malam itu boleh satu-satunya ya. Kayak nggak ada misi Next jam. Les dan camp. Allah itu Allah apa? Buku keke. Ini ya edit susah loh. Ya kan? Harus banyak keluarin suara atau meh. Terlalu random banget. Kok bisa diparkir bawah? Ini bisa parkir. Oh beda ya. Oh, ini jalan miniatur. Beda Pak, itu enggak ada platnya, Pak. Ini nanti makan durian enak banget sih. Makan durian. Masih ada kupas durian. Makan durian di kebun salak. Oke, guys, kita lanjut ke kolam renang ya. Kita mau tidak berenang. Habis itu kita sini juga. Kita harus di situ. Enggak ada lewat luar telah habis di pel. Bisa, luar. Bisa, ayo. Emang bisa luar. Bisa, ayo. Tangga. Oh, tangga. Mas ini mobil listrik juga? Siapa ini juga? Enggak ya? Mau pulang. Biar bisa ke pernafasan, kita harus dari tangga. Oke, oke. Kalau ini setengah jam gak? Kira 50 ribu? Iya, 50 ribu. Ayo, vokalis kan? Vokalis kan, gantung nafas kan, naik tangga. Ayo coba. Disinilah, kapas kita diuji. Ambil gitar aja kan? Ayo, ayo. Tunggu, tunggu. Ayo, langkah-langkah coba ya. Oh iya loh, tangganya ini benar-benar deh woy. Astaga. Ya nenek-nenek dituntun. Kamu mau versi naik biasa atau main parcel? Emak-emak dituntun sama bapaknya tuh. Penyandang epilepsi dapat tumbuh secara normal. Ini terbukti pada Maria, saya. Gol! Ayo, kita ke kolam renang. Ya, Bapak Ibu yang lemas boleh nikmatin burung ini. Boleh dicemil. Di sini cemilannya gitu. Ayo, ayo. Mantai ke kolam kami juga. Ayo, ayo. Dari bawah tadi bisa. Oh gitu. Jadi, kenapa? Ada sepeda tadi. Yang berenang siapa? Kahan, pagi-pagi
jam 6 dah bangunin setengah jam dia ya. Pokoknya ikut main. Ada jus dulu Pak? Aku belum, aku mau. Kita belum jalan ke sana. Kita belum jalan ke sana. Iya. Kan katanya yang juga. Aku bisa ikut karena cucu-cucu sama popo-popo. Aman kan? Aman. Walaupun awalnya enggak mau. Awalnya enggak mau. Itu aman dia. Anak-anak aman bersama koko-koko. Jadi bapak emaknya itu bisa gabung sama komunitas geng gila kita. Kalau nggak biasanya itu bapak jalan. Iya. Yes. Dibagusin ya, tolong dibikin makeup buka gua cantik. Gimana gini? Satu, tar. Satu, dua, tiga. Yes. Bro, kata-kata hari ini bro. Jauhi banci, nanti narkoba, nasi goreng, kornet, babi. Iya, narkoba ya. Banci nggak enak. Kulit babi enak kulit. Gimana? Oke, terima kasih sudah lihat vlog lucu-lucuan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Aktifin tombol loncengnya supaya kalau ada notif bisa langsung buka. Thank you for watching. Bye bye.